Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga semua baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, hari ini kita lagi muat bibit durian buat Pak Ijam yang ada di Karawang. Ini kita kirim 100 berapa tadi comblangnya ya? 123. Mintanya 100, saya kasih 123 nih. Nah, ini saya kerasakin gini biar aman. Kita lagi muat. Ini rutenya nanti ada Indramayu nih buat Pak Kusmayadi ya, Kusmayadi nanti di Indramayu. Lalu ada buat Pak Ijam, ini Pak Ijam ada di Teluk Jambe Karawang. Tuh, Istimintil. Malam ini yang bertugas bawa truknya nih Pak De sinten Pak De? Siman. Pak Siman, Pak dari De Tambak. Siman. Dari Tambak Istimintil. Tambak ini terkenal dengan sate bekbek. Iya. Yang satu lagi Pak De siapa? Yang satu lagi Pak De? Dari komunitas PSBR. Pak De Cipto. Dari komunitas PSBR. PSBR itu apa Mbah He? Ya, paguyuban supir Bunturaya. Bunturaya, teman-teman. Jadi Bunturaya nih, teman-teman. Ini unitnya Cold Diesel. Tahun berapa nih, Pak De? Untuk tahunnya 2018. Widih, mobil baru dong. Cuma ini, Pak De. Namanya itu belum disesuaikan. Siap. Ini aslinya SKD Putra Tambak Group. Oh, SKD Putra. Kalau sama SKM itu dekat nggak, Pak De? Satu garasi nggak? Enggak ya. SKD itu SKD ya. Lima sih. SKD itu apa kepanjangannya, Pak De? Itu nama warisan itu sih ya. Oh, nama warisan. Di Sukardi. Oh, Sukardi. SKD Putra itu putranya Pak Sukardi. Wih, istimewa itu Pak Sukardi itu. Beliau tuh pengusaha apa, Pak De? Dulunya dia mengabdi sama pemerintah itu sih, kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Tapi siap, sekarang siap. Udah almarhum, diteruskan sama anaknya. Sama anaknya. Lancar ini sih, bisa berkembang. Anaknya Pak De ini, bukan? Bukan, saya sebagai driver. Oh, driver ya. Iya. Ini Pak De Siman, istimewa. Iya. Sudah berapa lama Pak De menekuni dunia perlintasan? Waduh, kayaknya sudah ini? Beberapa kali nyambung SIM lu. Luar biasa. Ini berarti rutenya hanya Jakarta Buntu, Jakarta Tambak, atau ya, sering ke lintas Sumatera juga Pak De? Enggak sih, untuk sementara saya Jakarta, wilayah Jakarta sampai wilayah Ngapak ya. Jakarta ke lah ya. Ngapak City begitu ya. Iya, luar ya Bandung biasa. Tapi untuk yang kejauhan udah tua lah, nggak mampu. Siap. Wah, kayaknya itu masih seger ini. Ini Pak De ini paling kisaran 50 berapa nih Pak De? 52 kan. Tapi ya alhamdulillah rezeki dari ngode di apa sebagai driver ya bisa cukupi keluarga lah. Yang penting luar biasa. Putranya pintar Pak De? Untuk sekarang 2. Baru 2. Ya kayaknya 2 cukup lah. Cukup ya. Udah tua. Berarti udah punya cucu Pak De? Alhamdulillah udah 2 cucunya. Udah 2, luar biasa. Nih Pak De ini inspiratif sekali ya, sudah 52 tahun tapi masih handal untuk di lintasan Jakarta Ngapak. Iya. Malam ini lewat anu ya, apa namanya? Songgom itu udah jadi jalannya kan? Alhamdulillah udah bagus itu Songgom sih. Jadi luar paling biasa. Untuk kendala sedikit yang tadinya lewat Jatilawang Wangon. Siap. Tapi kan lagi dibetulin itu apa jembatannya. Ya? Jembatan. Siap. Jadi muter yang lewat Purwokerto entah ini. Lewat Purwokerto ya. Oke lah, lewat mana-mana yang penting aman. Selamat itu yang terpenting Pak De. Oke. Siap. Jadi gimana nih pendapatnya Pak De tentang perjalanan hari-hari ini Pak De dengan naiknya solar segala macam itu gimana Pak De? Suka dukanya bagaimana Pak De? Ya suka dukanya sih sebenarnya untuk penyesuaian ongkos gendong ya, ongkos kirim. Ongkos kirim siap. Sama kenaikan BBM kurang sinkron ya. Kurang sinkron ya baik. Itu yang biasanya jadi apa ya, namanya nanti ongkosannya tambah masuk, pulangnya tambah semangat. Luar ya. Biasa. Ini Pak De nih, Pak De Siman ini istimintil semangatnya nih. Tadi suruh nungguin di base camp ini teman-teman, kita isi bibit. Sebelumnya ini di depan muatannya ada pindahan ya Pak De? Iya pindahan sih, bongkar tambun. Siap. Dari Sumpiu. Pak De, ini YouTube saya kan yang nonton orang Kebumen, orang mana-mana nih nonton Pak De nih. Iya. Kalau yang mau bawa pindahan dari Jakarta, nomornya kemana Pak De? Nomornya 085 227 344 atas 116. Nama 116 ya? Iya. Atas nama Pak. Nanti saya tulis di kolom deskripsi buat teman-teman yang mau atas nama
nama gaulnya Pak Siman lah. Pak Siman. Lengkapnya Pak Siman. Siap, Pak. Pak Siman ini yang amanah ngantar bibit durian, ngantar pohon-pohon segala macam. Iya, iya. Luar biasa. Oke. Gimana Mas Hendi? Udah selesai. Nanti teman-teman yang mau bawa pindahan dari Jakarta maupun dari Jawa Tengah, mau kerja di Jakarta, aman. Diatasin nanti sama Pak Siman ini ya teman-teman. Sekali lagi nomornya tadi nanti saya kasih di kolom deskripsi. Terima kasih banyak Pak De. Ya, istimewir ini armadanya, masih ganteng teman-teman. Waduh, ini nih armadanya Pak Siman nih, mantap. Ini super speed ini teman-teman. Oh ini super speed ya Pak De ya? Super speed, tapi tenaga HDX. Tenaga HDX. Oh udah diganti gardannya bagaimana? Belum sih, cuma tenaganya lagi fit aja. Kalau super speed itu enak kosongannya lentur. Luar biasa nih Pak De ini. Oke teman-teman. Mintil bibitnya sudah naik. Ini buat teman-teman yang mau pesan bibit durian, tidak mesti harus satu truk ya kan, tidak mesti harus satu truk, kita bisa titipkan ke teman-teman yang menjalani ekspedisi. Jadi tidak harus satu truk, kita bisa kirimkan. Aman banget. Lawang anu perak iki, Mbah. Luar biasa. Ini apa? Republik Bibit. Nanti Pak De nonton juga Republik Bibit. Nanti malam insya Allah nanti jam 12 sudah tayang Pak De. Republik Bibit? Iya, itu YouTube-nya. Ini mobil-mobilnya PSBR kan banyak yang saya tempelin stiker juga. Republik Bibit. Iya, nanti Pak De, nanti ngikutin lah nanti ya. Pelan-pelan nanti, kita lagi kehabisan stiker ini. Baru 2 PP. Siap. Luar biasa nih Pak De. Tapi ini sudah resmi gabung PSBR, Pak De? Orangnya ya resmi. Resmi ya? Iya, semua mobilnya kan. Siaplah mobilnya, yang penting mah orangnya dulu, Pak De. Yang dulu udah dilepas. Oh, dulu unitnya bukan ini. 2012 dilepas. Oh, buat ditukerin. Sekarang permajaan. Alhamdulillah. Gitu. Nanti mudah-mudahan tahun depan dapat Euro 4, Pak De. Ya, amin. Iya ya. Mudah-mudahan dapat Euro 4 nanti, kan sudah keluar mobilnya. Nanti SKD ini bosnya kalau nonton ini suruh beli mobil baru biar Pak Desiman tambah ngacir lagi nanti ya. kalau Euro 4 kan solarnya lebih irit Pak De. Tapi kan harus pakai backplate. Enggak, itu kan mesti dioprek dikit, aman itu pakai biosolar. Iya, tapi untuk gitu. Sekarang belum berani, masih uji coba. Seperti itu. Ini kok knalpotnya gede banget Pak De? Ya rencana mau di ini sih, mau dipotong tapi belum lah. Tadi udah diunjut ya? Hah? Tadi kaya